Halo teman-teman, welcome back again to my channel Babang Pelat. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi the game The Dirt's Birthday teman-teman ya. Dimana episode kemarin gue sempat tidak terekam ya suaranya, mohon maaf sekali teman-teman ya, karena settingan gue berubah kemarin tuh teman. Namun kali ini gue akan melanjutkan lagi. Kali ini pasti suara gue terekam teman-teman. Dan kemarin kita sudah sampai di mana ya? Gue pun lupa ya. Udah kita langsung aja lah ya, load game ya. Oh, kemarin itu waktu pesta teman-teman ya. Jadi kita tuh diserang waktu pesta dan ini darah gue sudah mau jubila ya. Wih, apa-apaan nih? Oke, di sini ada over energy setting. Healing kita naik level 2, cuman boost fire-nya nggak naik nih teman-teman. Ah, sudahlah ya. Oke, weapon banknya kita sudah ada yang baru teman-teman ya. Gue sempat beli-beli juga kemarin sebelum penutupan. Kalian bisa lihat di sini ada sword, yang tipe sword. Cuma shotgun, sniper rifle, launcher special belum ada nih teman-teman. Handgunnya masih yang lama, masih 76 SA ya. Protective gearnya kita sudah koyak-koyak. Ini defense-nya A masalahnya teman-teman. Ya, moga-moga aja lah kita dapat yang bagus-bagus. Oh, kalau nggak bergerak kita isi darah dulu teman-teman. Don't forget to restock. Ya, ini lagi restock nih. Oke, kita lanjutin lagi ke sebelah sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita ngelanjut lagi lawan apa ini? Aduh, ada lagi yang susah-susah nih teman-teman. Aduh, coba kasih gue istirahat dulu. Aduh, 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 ayolah, habis sadarannya. Kaki kirinya lagi. Ayo kaki kirinya. Ayo tembakin. Mumpung dia jatuh. Weak spotnya di mana sih? Ini ya weak spotnya. Entar dulu lah, jangan dia enggak gerak dulu. Clear view.
Bentar dulu nih, weak spotnya yang mana teman-teman? Aduh, kita hancurin dulu kakinya. Tadi suruh move the higher ground teman-teman. Kita nggak dapat weak spotnya soalnya di bawah, percuma juga. Oke. Oh, weak spotnya di sini. Ini nggak presisi loh tembakannya. Kenapa lah dia kesini teman-teman? Ya Allah ya Robby. Mati gua dah. Oh, tidak bisa. Anda mau nembak saya ya? Makan tuh tembakan. Aduh, sampai terbang gitu gua. Wah, anjir, sampai nggak pakai baju. Sorry teman-teman. Bentar dulu ya, gue isi darah dulu. Yang sabaran ya teman-teman. Senjata gue nggak ada yang bagus. Oke, kita isi darah dulu teman-teman. Kita santai. Karena di sana kita sisa 2 aja nih pasukannya teman-teman. Kita nggak bisa overdrive nanti. Oke. Yap, sepenuh. Ada 3-3 lah gue lempar. Tiga lapis darahnya teman-teman. Nah, masih banyak, tenang aja. Udah gue stok semua tuh bom-bomnya tuh. Oh, sekali lagi Noah. Ininya aja nih.
Soalnya ini yang punya weak spotnya. Ini lempar lagi nih, ha. Ini lempar lagi nih, ha. Lempar lagi ya. Ha. Dari awal gue gak pernah pakai bom ya, asal kalian tahu. Udah cepat habis darahnya. Lempar lagi. Udah bonyok dia. Dari tadi ya, nyebelin banget dah. Ya, yeah, oh, Eh, mau bangun dia. Ayah. Bunyi. Ya, ampun. Ngapain dia? Ampun. Seksi banget ayah ya. Oh, tidak bisa. Tinggi ilmu saya lagi daripada Anda, Pak. Lawan bos apa gitu nih? Lama bet dah. Ya sabar, overtap gue belum penuh nih. Penuhin dulu. Ayo overtap. Aduh, salah gue. Ya, sabar. Gue penuhin dulu darahnya. Gue penuhin dulu overdrive-nya. Sabar ya. Ribet-bet dah nak bunuh monster satu nih. Dia nggak bisa jalan. Udah penuhin dulu teman-teman. Kakinya dulu. Tidak mau saya. Hei, bisa ke situ dia, bisa ke situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kan itu udah pakai overdrive. Ya itu katanya pakai overdrive. Apa ini? Bentar dulu ya. Bentar dulu teman-teman. Masa aku harus di bawah sih overdrive-nya? Tapi kan dari atasnya nampak ini ya. Kan pakai overdrive itu. Ih, dari sini. Bentar dulu nih. Kagak, lu kagak bisa nembak gua dah. Kenapa nih ya? Kenapa kau tak mati-mati, teman-teman? Oke, kita coba dulu ya. Nah, itu di overdrive kill-nya, teman-teman. Rupanya kita nge-lock, lalu kita pijit segitiga, teman-teman. Betapa bodohnya diri saya, ya Allah. Makanya kalau tutorial tuh diperhatiin, teman-teman, ya. Jangan tutorial nggak diperhatiin. Ini nih akibatnya. Satu game-nya mau nampatinnya setengah jam. Astagfirullahaladzim. Dan ngomong-ngomong, ini sebenarnya gue yang mau sensor, tapi dia karakter utama ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih bagi yang masih kecil,
Jangan terlalu ini ya teman, fokus ya kepada ayah Breanya. Gue pikir pakai liberation, rupanya pakai L1 segitiga teman-teman. Udah lah ya. Glenn was screaming when he ini. Kita ini dulu, ntar dulu. Kita kesini dulu. Dan kita save dulu teman-teman ya. Jadi kali ini episodenya kita sampai mengalahkan bosnya dulu teman-teman. Karena kemarin gue main 1 jam lebih loh teman-teman, yang gue tidak terrecord untuk versi mic gue itu teman-teman. Jadi kali ini kita sampai sini dulu teman-teman untuk melawan bosnya teman-teman ya. Dan gue akan bermain game yang kalian request nanti teman-teman ya. Ada salah satu subscriber yang request game ya di kolom komen, nanti gue akan coba mainin teman-teman ya, karena gue udah selesai menginstalnya teman-teman. Oke. Itu aja konten gue kali ini. See you in the next other content. Bye-bye.